selamat sore Mang Uje. Mang Uje ini salah satu pentolan terbaik di Biking Batam nih. Waduh, terima kasih. Nah, terima kasih. Mang Uje, kebetulan Mang Uje kan tinggal di Batu Aji, ya. Masuk di Polres Batu Aji. Ini tahu sebarahan Mang Uje? Di Batu Aji dan bergabung di Korwil Batu Aji. Di Batu Aji dari tahun 2010 lah. 2010 ya. Oh, 2010 mah tuh pas bikin Batam berdiri ya tuh. Ya, tapi dulu masih anggota lah, belum jadi pengurus itu. Masih ikut-ikutan. Masih cari ya jati diri lah gitu kan. Karena kan kalau supporters terus benar, jati diri juga. Benar. Jadi awal mula gabung itu kan dulu diajak sama kawan. Emang dari dulu saya cari ada nggak perkumpulan boboto di sini. Sama kawan diajaklah ke Puri Agung. Dulu markasnya di Puri Agung. Nah pas saya datang ke Puri Agung itu rupanya di sana lagi ada meeting. Meeting akan memanggil pasben waktu itu ada Kang Piki, Eno, Kang Yohan. Bentar, itu Piking Batam udah terbentuk apa sebelum terbentuk? Itu sebelum berarti sebelum tahun 2010. Itu mau mengagendakan sekaligus anniversary yang pertama Piking Batam. Oh iya. Ya. Dulu kan ada kita tur ke Pantai Melayu apa ke ya, mana ya itu ya? Ya Pantai Melayu benar. Ya satu malam itu kan. Tapi rupanya nggak jadi akhirnya anniversary-nya di mana itu di Seraya atas. Anniversary yang pertama di warung sekali. Di warung tebing. Warung tebing ya. Oh, ya. Saya pun masih nyimpan videonya itu. Maklumlah videonya masih hitam putih. Kalau misalnya boleh nanti saya kasih lah. Cuman maklum lah, HP-nya masih bluetooth dulu kan. Dokumentasi memang itu wajib. Ya. Jadi boboto. Ini adalah liputan sejarah perjalanan Piking Batam. Ini wajib saya dokumentasikan nih. Boleh. Karena itu harus menjadi bahan sejarah untuk semua anggota. Piking Batam perjalanan itu tidak mudah. Iya. Lah, Mang Ujar saya kasih pikiran. Kalau resep Persib dari waktu zaman SMP lah. Tapi dulu kan TV jarang di kampung itu kan. Ke radio aja. Paling ngecekolote tak, yo Peri Sandria. Mana Peri Sandria? Jadi berarti ngalamannya. Ngalaman lah gitu kan. Cekolote yo Peri Sandria pemain Persib bagus ya. Oh, alhamdulillah kan seiring berjalannya waktu dulu diadakan musyawarah di pertama kali di mana itu di Muka Kuning. Itu pengangkatan ketua sama panglima ketua pertama kalau nggak salah itu pergantian kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi sebelum saya gabung itu kan pertama gabung ke Puri Agung. Nah sebelum setelah diarahkan sama Mang Kris dulu waktu itu kan udah ikut ke Korwil Batu Aji. Jadi ikut ke Korwil Batu Aji dulu, udah itu daftar, belum jadi pengurus tuh. Oh berarti dulu Blue Kingdom sudah terbentuk, Mang Uce belum bergabung ya di saat itu. Ya. Tapi Blue Kingdomnya sudah berdiri. Sudah berdiri, cuman Korwil Batu Aji. Kalau Korwil sebetulnya sejarah penamaan setiap Korwil itu waktu itu dicetuskan di rumah Panopi. Berarti Piking Batam sudah terbentuk lah itu ya. Ya, sudah dan terbentuk. Dulu tuh memang rata-rata setiap wilayah itu Korwil ya. Korwil wilayah ya, bukan wilayah. Kalau sekarang kan ada nama tersendirinya. Itu dicetuskan waktu di rumah Panopi lagi sharing. Gimana kalau misalnya bagusnya kita setiap wilayah itu jangan pakai Korwil lah. Ya, pakai nama julukan ya. Biar lebih keren. Akhirnya kita buatlah Korwil Blue Kingdom. Dan alhamdulillah waktu itu kita buat langsung baju atau kaos t-shirt dan alhamdulillah waktu itu kita bisa membagikan kepada pembina waktu itu termasuk Kang Rian kalau nggak salah pernah ada. Nah itu baju ya itu bagian alhamdulillah nuhun putih itu ya. Itu waktu pertama saya menjabat ketua Korwil itu waktu itu. Oh kalau yang putih saya pernah dikirim ke Tanjung Pinang.
Oh, Tanjung Pinang ya? Tanjung Pinang. Ya, ya, ya. Iya, betul, betul. Jadi waktu itu kan diadakanlah waktu pas di Warung Tebing itu kan belum ada susunan tuh. Nah, jadi di musyawarah di sana mengadakan penyusunan. Akhirnya saya dimasukkan ke pengurusan, yaitu di bidang agama dulu. Bidang agama ya, rohani ya. Bidang rohani. Ya. Waktu itu kan ada acara di pantai itu, waktu ya. Di pantai mana itu, kalau nggak salah itu di Pantai Melur apa Pantai Melayu. Saya memimpin doa juga. Waktu itu kan Mang Yohan terpilih juga kan waktu itu. Jadi seiring berjalan waktu, ya namanya organisasi ya, ya pasang ya. Surut seperti itu biasa lah itu kan. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Namanya organisasi pasti ada jenuhnya, ada semangatnya gitu. Ya biasa lah namanya supporter gitu kan. Seiring berjalannya waktu, terus ada perubahan. Dikarenakan dulu kan emang mau ke apa posisi disebut kritis, dibilang kritis karena krisis kepemimpinan waktu itu ya. Di kalau di Blue Kingdom sendiri? Di Peking Batam. Oh, nah, ya, ya waktu itu terjadi krisis kepemimpinan. Ya, ya. Akhirnya di zaman Mang Oe itu kan pertama kan kalau nggak salah itu Mang Yohan, terus udah itu Mang Wawan, terus Mang Wawan naik, terus Mang Yohan lagi, udah itu Mang Wawan lagi, terus Mang Dede apa? Kaliwarman. Ya, Tiban. Terus Mang Oe. Ya. Terus Mang Deni, akhirnya sampai sekarang lah udah beberapa kepemimpinan. Di saat ada krisis kepemimpinan, waktu itu ada beberapa hal yang tidak bisa diselamatkan lah istilahnya ya, karena setiap organisasi harus ada kepemimpinan. Benar, gitu kan. Benar. Nah, di saat itulah saya dijadikan pelaksana tugas Piking Batam sebelum ada Mubes, karena terjadi hal sesuatu yang harus diselamatkan di Piking Batam gitu kan. Karena dulu emang krisis kepemimpinan, susah kali mencari kepemimpinan di Piking Batam itu karena orangnya itu juga gitu kan. Ya putar. Nah, sebelum saya menjadi pelaksana tugas Piking Batam, saya menjabat selain ketua Korwil itu sekretaris Piking Batam. Ya. Sekretaris Piking Batam itu saya menjabat selama 4 tahun ya kalau nggak salah itu. 4 tahun. Jadi merangkap jabatan lah. Ketua Korwil iya, sekretaris iya. Dari situlah saya mulai benahi untuk struktur kepengurusan dan struktur keanggotaan, mulai dari database sampai sekarang pun dulu kalau setiap sebulan sekali, kalau nggak setiap sebulan 3 bulan sekali saya update keanggotaan itu, kasih ke ketua korwil masing-masing, ini loh database kalian. Jadi, setiap korwil ya? Setiap korwil jadi ada yang keluar ada yang masuk itu saya selalu kasih ke ketua korwil masing-masing gitu. Nah Bang J, ini saya apa istilahnya mau menanyakan ke Mang Uje nih. Menurut Mang Uje, Piking Batam saat ini nih seperti apa kan? Oh, justru kalau saat ini banyak kemajuan ya. Kalau dulu kita contoh, salah satu contoh lah. Kalau kita akan mengadakan apa satu kegiatan yang berbentuk one day futsal atau hiburan atau apalah gitu, kegiatan yang bersifatnya itu hiburan gitu, kita susah cari dana. Jujur. Kalau sekarang ini Piking Batam sangat maju sekali. Karena apa? Karena dari sponsor pun banyak. Kalau dulu kita emang agak susah ya. Nol sama sekali. Malahan ya setiap kegiatan kadang-kadang minus gitu kan. Karena apa? Karena dulu hanya beberapa korwil aja itu. Kalau nggak salah dulu hanya 5 korwil dulu tuh yang eksis. Itu pun tidak bisa mengcover semua untuk acara semua gitu kan, dananya itu kan. Jadi alhamdulillah disupport dari pembina. Itu pun masih ada minus ya, kita patungan lagi, kita kumpulkan ketua korwil itu gimana caranya supaya bisa menutupi apa dana yang kekurangan ini. Jadi intinya Piking Batam ini makin tahun ini perubahannya makin grafiknya bagus ya. Ya jelas ya, bagus itu ya, bagus. Malahan jadi, sekarang kan banyak korwil-korwil kan yang baru kan. Baik dari sisi keanggotaan maupun sisi keadministrasian ini sekarang ini sudah banyak kemajuan ya. Sudah banyak kemajuan. Nah, menurut Mang Uje nih, hari ini kan jajaran pembina Piking Batamnya diundang ke Blue Kingdom. Untuk
kopdar lah, mungkin silaturahmi lah. Ini harapan dari Kang Uje kehadiran Parjajaran Pembina ini untuk Blue Kingdom nih apa nih Kang? Ya, pembina ini sangat penting ya di organisasi itu harus ada peran ya sentral pembina di Kingdom Batam ini. Karena fungsinya apa? Fungsinya untuk penyeimbang di organisasi. Benar. Di saat ada organisasi chaos, disitulah pembina ya mengambil peran penting. Ya. Contoh seperti di Batu Aji ini, karena setiap organisasi itu membutuhkan regenerasi. Benar. Gak mungkin kita terus harus menjadi ketua, gak mungkin kita harus menjadi pembina. Jadi harus ada selalu harus ada salah satu yang naik. Ya. Walaupun itu harus dipaksakan. Contoh seperti kemarin, karena saya udah menjabat sebagai ketua korwil itu selama 7 tahun, mungkin saya paling lama nih menjabat ketua korwil di antara ketua korwil yang lain gitu ya. Ya. Saya kemarin bukan pensiun lah, mengundurkan diri karena namanya udah berkeluarga kan, kita ya susah mengatur waktu. Ya, mungkin kegiatannya itu berkurang lah. Ya. Bukan berarti jiwa kita untuk Persib ini menurun ya. Bukan. Jadi kemarin emang di setiap periode, di setiap zaman itu pasti berbeda karakter, ya, berbeda keinginan anggota ini. Nah, bagaimana caranya? Ya itulah salah satunya dengan ada regenerasi, refresh dalam organisasi. Makanya kemarin saya mengundurkan diri itu udah 2 tahun. Kita atas kesepakatan juga, karena kan nggak mungkin saya terus menjadi ketua korwil kan. Saya ingin Batu Aji ini dihilangkan identiknya dengan Kang Uje gitu. Saya pingin biar orang lain. Betul. Ya, karena kalau kayak gitu terus nanti nggak akan lepas korwil Batu Aji dengan identik dengan Kang Uje gitu. Tapi kan Kang Uje tetap mengayomi juga ya, gitu kan, korwil itu sendiri ya, kan. Tapi tetap support dari belakang. Ya, cuman ya kita nggak bisa full. Itu kan terserah itu mau dijadikan pembina atau anggota atau penasihat, itu terserah mereka. Yang penting kalau misalnya ada kendala, rumah saya selalu welcome untuk kepengurusan. Malahan kita kemarin sebelum COVID ini setiap sebulan sekali kita kumpul pengurus di bandrek, ngobrol sharing kalau misalnya ada kendala apa-apa gitu. Jadi intinya bagi kami mungkin harapan untuk Blue Kingdom, kehadiran kami jajaran pembina itu bisa memberikan motivasi. Iya, betul. Jadi ke anggota pun lebih bersemangat lagi ya, dalam menjalankan organisasi di Korwil Batu Aji ini di Blue Kingdom ini kan. Iya, karena kan korwil Batu Aji ini salah satu korwil tertua ya di Piking Batam gitu kan. Mulai dari merintis untuk menjadi Piking Batam sampai sekarang, insya Allah korwil Batu Aji ini tetap eksis lah. Amin. Cuman mungkin ada beberapa masukan untuk kepengurusan yang sekarang dan para pembina. Kalau saya lihat itu terjadi kesenjangan sosial ya sekarang ini mungkin. Kalau menurut saya itu ya, itu terserah daripada ke yang lain. Mungkin salah satunya dari uang kas lah gitu ya. Karena kan namanya anggota, non anggota sama apalagi simpatisan itu kan beda gitu. Nah, jadi kemarin saya udah memberi masukan juga waktu di meeting kepengurusan. Mohon anggota itu yang betul-betul anggota mempunyai ATA terus dia bayar uang kas, harap diprioritaskan. Dalam artian kalau misalnya ada pengeluaran merchandise gitu kan, jadi emang betul-betul diperhatikan anggota ini, jangan sampai emang kita membutuhkan bonafit, tapi jangan sampai melalaikan anggota yang betul-betul anggota yang ikut sumbangsih dalam Piking Batam gitu. Ya, misalnya dalam pengeluaran baju ya harganya tolonglah dibedakan sama anggota yang bukan nama anggota. Inilah mungkin keluhan-keluhan anggota yang sudah bisa disampaikan. Maka dalam kesempatan ini ya mudah-mudahan bisa mewakili ke semua. Karena kalau saya lihat kan sekarang merchandise-nya pukul rata nih, gak ada perbedaan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan untuk kedepannya bisa diprioritaskan anggota yang betul-betul anggota perimbatan ini yang betul-betul apa membayar uang kas. Okay. Ya itu Kang Rian. Siap siap, terima kasih ya. Kang Uje, mudah-mudahan di kegiatan sore hari ini Road to Corwil Jajaran Pembina bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk Corwil di sini, yeah, maupun Corwil juga menyampaikan keluhan, yeah, yang bisa tersampaikan nanti ke pengurus. Iya, yeah, betul. Yeah. Oke, okay, terima kasih Kang Uce. Demikian Boboto. Ini liputan khusus nih dengan salah satu gedugnya di Kingdom ini. Tetap sehat Kang Uce. Alhamdulillah. Tetap berharap bisa mengayomi seluruh anggota di Kingdom lagi. Tetap sehat dan tetap di keluarga besar Pekin Batam, insya Allah menjiwai Persib. Iya, tetap dong. Ya. Makanya anak-anak saya pun baju Persib yang anak kecil itu udah berapa tuh anak-anak saya kalau sore misalnya mau kemana-mana selalu pakai baju Persib. Karena kita harus didoktrin dari kecil. Siap. Menjadi Boboto kita. Aturun, aturun, Bang Cik, aturun, aturun. Ya, sampai.